Apollo. Ini kek. Dalam video kali ni kita tak ada kek Apollo, tapi kita ada sebuah TWS yang nama dia juga ada Apollo, iaitu Apollo Bolt daripada Transmart. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak dan kita nak review apa yang menarik sangat tentang Apollo Transmart. Ada yang kata dia sebelah TWS yang boleh katakan not bad, memang cun, memang gempak. So untuk mengetahui Apollo Bolt daripada Transmart ni betul-betul padu ke tak, kita akan buat review. Tapi sebelum tu kita kena buka kotak dulu. Jadi jom kita mula. Jadi dekat tangan saya sekarang kita ada Transmart Apollo Bolt True Wireless Stereo Plus dengan ANC earphone. Jadi kalau kita tengok kotak dia, saya pun tak buka lagi, tak tahu macam mana rupa dia. Tapi dah tengok dekat sini, dia punya rupa tu cantik juga kan, bulat macam tu je. Dekat sini Transmart beritahu lah dia ada 35 dB full frequency, dia ada 30 jam playtime. Oh not bad, lebih pada sehari. Kemudian kita ada Qualcomm flagship, dia pakai chipset QCC5124. Dan last kali dia ada 6 mic. Serius lah, 9 mic. Selalunya kita ada 4 mic je. Tapi tak tahu kita nak cuba juga dia punya mic tu macam mana. So dia katalah dekat sini nak dengar muzik tu dia ada ANC. Not bad bagi saya. Apa pun kita akan buka dulu dia punya kotak ni. Sebelum ni kalau kotak-kotak TWS daripada Transmart mesti kecil-kecil je. Tapi kali ni kotak Transmart ni dia besar sikit. Adakah kalau besar tu lagi padu bunyi dia? Tak tahulah, kita nak buka dulu. Macam mana tengok kotak dia boleh dikatakan premium dekat sini. So nak buka dia, ada magnet kat bahagian tepi ni. So inilah dia kita punya Apollo. Apollo apa tadi nama dia? Tengok Apollo Bolt. Okay, kalau anda tengok kotak dia memang premium dengan hybrid active noise cancelling. Mantap habis. So kita buka dulu. Kalau kita tengok kotak Transmart ni memang premium daripada Transmart Spunky Pro ke apa kan. Yang ini memang premium habis lah yang saya pernah dapat. So dekat sini first kali kita ada kotak dia. Okey, kotak dia bulat je kat sini. Oh, dia melekat pula. So kalau saya tarik, okey, dia punya ni nipis je. Okey, not bad. Dia sebesar tapak tangan kot. Dan mana tengok, dia tak adalah tebal sangat. So dekat sini dia punya kotak ni nampak tak tebal pun, dia nipis je. Besar tapak tangan ni pun kecil je. Okey, kat bahagian belakang dia ada USB Type C punya port. So kat sini kita ada indikator LED. Dan kalau kita buka kat dalam, nampak macam cincin pun ada, tapi bukan. So janganlah guna benda ni untuk melamar orang ya. Memang nampak macam bentuk simpan cincin. So dekat sini lagi kita ada earphone-nya, iaitu susah juga nak buka ni. Kenapa eh? Dapat pun. Tebal lah dia punya earphone ni. Serius lah. So macam nak tengok, ini ialah earbuds ni. Earphone ke wireless earphone, lebih kurang lah nama dia. Nak tengok sini, okay, dia ada tempat charge kat sini. Kemudian saya tak sure lah apa benda ni yang kecil ni. Tapi nampak not bad. Nampak cuma tebal lah. Mungkin anda tak berapa suka sikit. Apa pun saya akan cuba dulu nak dengar macam mana. Nampak gajinya mic dia memang ada 6. Tak tipu. Macam nak tengok kat sini, ini ialah mic. Mungkin mic utama dia. Kalau kita pusing sikit, okey, dekat bahagian tepi ni kita ada mic lagi. Dan dekat sini pun kita ada mic lagi. Memang ada 9 mic kat sini. Tak tahulah yang ini pun mic juga ke, jadi 8 ni kalau banyak macam ni. Saya tak tahu. Nanti kita cuba dia punya mic tu macam mana. So kita tengok aksesori apa dia bagi kat bawah ni. Okey, inilah Apollo Bolt. Okey, kita tengok ini ialah quick start guide. So kat sini anda boleh lah follow dia punya Transmart Facebook ke, dia punya YouTube ke, ataupun dia punya Instagram. Okey, kat sini juga dia berikan warranty card. Dan kat bahagian belakang ni kita ada user manual. Alright, not bad. So kat bahagian bawah ni lagi tersusun dia punya ear tips. Kita nak tinggal pilih je ear tips mana nak guna kan. Kat sini juga dia berikan kabel USB Type C, tapi tak terlalu panjang ya. So memang nampak premium kat sini. Dan kat bahagian bawah lagi kita ada satu, inilah tempat simpan dia lah. Memang premium nampak gayanya. Apa yang boleh saya cakap ialah apa yang Transmart bagi untuk unboxing ni memang cukup best lah. Memang anda boleh dapatlah review feeling untuk unbox dia tu. Cuma nak tahu juga macam mana dia punya earphone. Adakah padu ataupun dia biasa-biasa je? Nantikan saya nak buat review sekarang. Jadi jom kita mula. First kali inilah casing dia. Anda boleh tengok bulat macam tu je. Dia simple sangat. Dekat bahagian depan ni ada tulis Transmart. So dekat bahagian bawah ni kita ada LED. Dekat bahagian belakang kita ada penjelasan jenis USB Type C. Kalau anda buka, anda tengok dia punya bentuk tu macam tempat simpan cincin je. Sudikah awak
berhak menerima lamaran saya sebuah Transmart Apollo Book. Dia punya casing ni sangat simple, so anda boleh ambil macam tu saja. Dia punya TWS, dia ada lubang lah dekat sini, so anda boleh lah korek sikit dan anda nampak lah sebuah TWS. Jadi first kali yang saya terkejut bila saya buka kotak ni ialah dia punya TWS ataupun earbud dia memang besar. Saya rasa macam takut je nak sumbat dalam telinga, sebab yelah nanti mesti berat kan, mesti kalau pakai lama-lama akan rasa lengur. Tapi bila saya dah sumbat dekat telinga saya, ternyata dia tak membebankan sangat. So dia tak rasa sangat pun sebenarnya bila anda pakai lama, dan anda mungkin tak rasa pun anda pakai TWS. So tak ada masalah, mungkin anda tengok pada awalnya TWS ni terlalu besar dan menakutkan, tapi bila dah pakai dia sangat selesa, dan kalau pakai lama pun tak ada masalah macam pakai tiba-tiba rasa lengur ke. Saya dah cuba TWS ni naik bas saya daripada Kota Baru ke TBS, TBS pula ke Taipei. So perjalanan tu mengambil masa sekitar lebih kurang 12 jam dan saya punya TWS ni masih lagi ada bateri. Tak ada masalah dengan bateri yang habis ke apa kan. Dia punya ketahanan bateri tu boleh saya katakan 12 jam tu celah gigi lah, tak ada masalah pun. Dia boleh bertahan sehingga lebih daripada 12 jam ke 13 jam, 18 jam mungkin, ikut kepada kelantangan yang anda gunakan. Saya guna kelantangan yang sederhana di tengah-tengah. Sepanjang saya pakai dalam bas tu, saya merasakan dia sangat selesa. Walaupun saya tertidur dalam bas, saya rasa macam tak adalah lenguh. Cuma mungkin kalau anda pakai 4-5 jam tu, mungkin anda rasa macam nak buka kejap lah kan. Yelah, kalau anda pakai earbuds ni, anda boleh rasa, anda rasa macam kedap. Memang bila saya pakai sekarang ni pun, saya dengar macam bunyi dekat luar ni, kabur-kabur. Memang masih lagi boleh dengar, cuma dia punya kualiti dekat luar tu, dia senyap sikit. Kalau anda berada dekat kawasan yang yelah bising ke, orang ramai ke, ada orang berdengkur ke, saya rasa earbuds ni boleh menemani anda. Dah ada beberapa orang yang marah saya bila saya pakai earbuds ni sebab saya tak dengar apa yang dia cakap. Saya hanya saya hanya mengiyakan apa yang dia cakap, tapi sebenarnya saya tak berapa jelas apa yang dia cuba katakan. So dengan noise cancellation ni, anda boleh nikmati lagu anda dengan rasa yang lebih feeling, rasa lebih puas. Anda boleh dengar dia punya bass yang agak cun juga. Dan disebabkan saya dah sentuh bab bass, apa kata kita bincang sikit dari segi bunyi dia. Okey, dia punya bunyi treble, dia punya bunyi middle, boleh dikatakan memang cun. Dia punya bunyi tu sesedap rasa, bass dia pun sesedap rasa. Boleh saya katakan dia, bass dia bukanlah deep bass, tapi bass yang original. Saya tak banyak komplain sangat lah, cuma mungkin lah dari segi vokal dia tak berapa fokus sangat. Dia mungkin nangar macam kurang sikit, tenggelam sikit. Tapi still lagi best untuk anda dengan muzik. Masalah lain saya tak ada sangat dari segi bunyi. Bunyi bass dia boleh katakan bunyi bass yang punchy. Anda boleh dengar sendiri lah, anda boleh cuba, anda boleh beli. Harga dia ialah sekitar RM439. Untuk sale RM999, dia dijual dengan RM399. Saya rasa sale akan datang pun ada harga RM399 juga. So anda boleh beli dekat Shopee, ada saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. So cepat-cepat dapatkan satu. Satu benda yang saya suka juga dekat sini, yang mana untuk TWS lalunya yang premium adalah dia ada ambient mood. Ambient mood, ha, betul kot saya cakap. Dengan mood ni, anda tak payah buka pun Transmart Apollo anda ni. Anda biarkan saja, anda tap 3 kali dan anda boleh dengar bunyi sekeliling. Dia akan capture, tak silap saya dia akan capture melalui mic yang ada kat luar ni, dan dia akan masukkan dalam speaker earbuds ni. Satu benda yang agak cun juga, yang mana anda tak perlulah bersusah payah kalau anda bercakap dengan orang sebelah ke, ataupun anda nak dengar speech ke kan. Anda hanya tap 3 kali dan anda boleh dengar lah, ha, bunyi sekeliling dekat luar. Cuma bunyi tu bagi saya dia tak berapa original sangat. Ialah mungkin sebab dia daripada mic kot. So dia punya bunyi tu macam tak berapa selesa. So mungkin anda tertanya-tanya lah, dia ada 6 mic, tapi dengan 6 mic tu, adakah bunyi ataupun kualiti mic dia tu berkualiti tinggi? Sebabkan ramai yang nak tahu, jom saya cuba bunyi mic dia. Jadi sekarang saya sedang menggunakan Transmart Apollo Boat. Anda boleh dengar mic ni, bunyi dia macam mana. Saya sedang cakap dalam studio saya, kejap lagi saya nak buka pintu ataupun tingkap dekat bahagian belakang ni. Selepas itu saya menggunakan X Voice Recorder Bluetooth. So anda boleh dengar lah macam mana bunyi daripada 6 mic dekat Transmart Apollo ni. 3 mic kat sini dan 3 mic dekat sini. Sekarang saya nak cuba buka tingkap kat bagian belakang ni, kita dengar macam mana pula bunyi dengan surrounding. Eh,
Jadi macam anda boleh dengar, ada bunyi buruh kat bahagian belakang. Adakah ada capture ke tak, saya tak apa sure. Saya akan buka satu lagi tingkap. So saya dah buka kedua-dua tingkap dekat bahagian belakang saya ni. Mungkin anda boleh dengar lah, mungkin ada bunyi noise sikit. Tapi saya rasa tak berapa ada bunyi noise sangat. Mungkin ada bunyi guruh sikit lah. Apa pendapat anda tentang dia punya mic? Okey ke tak? 6 mic setup tu mesti cun ataupun dia biasa je? Nyatakan dekat bagian komen di bawah. Kita nak bercerita sikit tentang gaming. Untuk gaming saya tak sarankan sangat, tapi still lagi better. Dia ada delay sikit lah. Kalau main Mobile Legend tak ada masalah lah. Tapi kalau main macam FPS punya game, macam Call of Duty ke PUBG ke, mungkin anda dengar macam ada bunyi delay sikit. Delay dia tu dalam 1 second atau ke bawah macam tu lah. Delay tak teruk sangat, tapi bagi saya still lagi ada delay dan dia satu masalah jugalah bagi saya. Cuma untuk TWS normal lah untuk ada delay tu sebab dia wireless kan dan menggunakan Bluetooth, so tak ada masalah yang kritikal sangat dekat sini. Dan satu benda yang saya tak apa suka lah dekat TWS ni lah, bila anda connect dengan device lain contohnya macam laptop, anda akan perasa ada delay sedikit juga macam waktu gaming tadi. Bagi saya, saya macam kurang selesa lah bila menonton video ke, bila saya edit video dekat laptop ke, dia ada delay kan. So dia punya delay tu macam mengganggu sikit lah, tak berapa nak fokus sangat dengan video. Tapi still lagi menggunakan bunyi yang agak cun dekat sini. Tak ada masalah segi bunyi, cuma delay tu mungkin satu benda yang anda perlu ambil tahu sebelum anda beli. Kesimpulannya, ini merupakan TWS yang saya rasanya saya pakai setakat ni, inilah yang paling terbaik. Dia punya keselesaan tu terbaik, dia punya noise cancellation tu pun terbaik, dia punya bunyi pun boleh katakan bunyi premium. Untuk audiophile boleh katakan tekan dengan bajet yang tak tinggi kan, rasanya boleh dapatkan satu. Harga dia ialah RM439. Kalau ada promosi, harga dia ialah RM399. Mungkin anda boleh dapatkan dalam sale RM99, RM10 ke RM11 ke. Kalau anda berminat lah. Kualiti audio dia mampu untuk bersaing dengan earbuds lain yang berharga sekitar ribuan ringgit. Bagi saya, ini antara yang boleh katakan bajet. Jadi apa pendapat anda tentang Trosmart Apollo Bolt? Apollo kan, dengar macam bunyi yang melaparkan saya. Tapi sebenarnya ini ialah tidak. So tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Saya nak tahu juga pendapat anda, dia punya mic ke, dia punya bunyi tu, kalau siapa yang anda pernah dengar kan, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Saya rasa ini ialah satu pilihan yang berbaloi, walaupun harga dia agak tinggi, tapi dengan sound quality yang anda dapat tu memang cukup best. Tinggalkan komen dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.